Halo teman-teman, sebelumnya Mama Ceres mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya. Kali ini Mama Ceres mau sharing cara membuat kursi untuk boneka. Kali ini Mama Ceres buatnya untuk boneka LOL ya, tapi bisa kok untuk boneka yang lain, hanya perlu sesuaikan panjang dan lebarnya aja ya. Kita gunakan stick es krim. Kita ukur lebarnya dari punggung ke lutut dan juga dari punggung ke kepala. Karena kali ini Mama Ceres gunakan LOL, 3 stick cukup ya. 3 stick itu perlu ditempelkan satu sama lain dengan stick yang lain. Maka sekarang Mama Ceres ukur panjang stick untuk menghubungkan 3 stick itu teman-teman. Kemudian ditandai supaya nanti mudah memotongnya. Nah, ini kurang lebih segini ya. Satunya juga pastinya segitu. Maka perlu 2 stick untuk menghubungkan stick yang 3 itu 3 atas, 3 bawah. Jadi ada 6 ya. Kita tandai ada 6. Ini 2, kemudian dipotong. Potongnya boleh pakai gunting, boleh juga pakai alat yang lain. Kalau gunting harus gunting yang besar ya. Kalau gunting kecil kurang kuat. Bisa juga pakai pisau, kita tekan terus terpotong nanti sticknya. Nah, ini sudah terpotong. Untuk bagian bawah dipotong lagi, karena bagian atas kan perlu ya, bagian bawah juga perlu. Bagian untuk pantat ke lutut kan perlu penghubung. Bagian punggung ke kepala kan juga perlu penghubung ya, agar 3 stick itu bisa berjejer rapi. Ditandai lagi, kemudian dipotong. Kita boleh sih gunakan stick yang sudah berlubang, karena bagian yang lubangnya kan nggak kita pakai ya. Nah, ini udah terpotong. Kemudian digunakan sebagai penghubung 3 stick ini teman-teman. Bagian yang lebih bagus penampilannya digunakan sebagai bagian atas ya. Kemudian kita kasih lem. Lemnya seperti biasa pakai lem tembak. Ini untuk menghubungkan stick-stick es krim yang 3 biji itu. 1 2 3. Nah, ini udah. Oke, sekarang tinggal sisi kanannya. Untuk LOL hanya perlu 3 stick es krim ya, tapi kalau untuk BRB atau boneka lain disesuaikan ya teman-teman. Nah, ini sudah, tinggal ditunggu kering. Sekarang, oh ya, perlu diatur juga jarak satu dengan yang lain harus rapi ya, supaya hasilnya kursi bagus. Ini udah rapi. Kalau lem tembak biasanya itu lebih fleksibel sih. Ini kan kurang rapi dikit. Nah, akhirnya Mama Ceris rapikan ya. Tadi dibuka sedikit, rapikan. Ini udah oke. Sekarang bagian atas. Nah, ada yang hitam-hitam tuh, diganti aja sticknya. Soalnya kalau ada hitam-hitam seperti itu nanti cepat rusak, sayang. Oh, itu juga ada yang hitam, ganti lagi. Nah, ini yang bagus. Kita cek dulu ada yang hitam enggak. Kalau mau kesan alami boleh sih tetap disertakan, tapi nanti enggak seawet ya. Penampilannya bagus semua ya teman-teman. Nah, sekarang di lem tembak juga. Boleh juga lem tembaknya itu kayunya, bukan
stick penghubungnya. Tapi stick yang panjang-panjangnya juga gak apa-apa, asalkan rapi ya. Nah ini, oke, sudah pas. Kalau bagian atas, kebetulan punya LOL tuh lebih tinggi teman-teman. Jadi dari pantat ke kepala itu lebih tinggi daripada dari pantat ke kaki. Maka Mama Ceres suka menyesuaikan. Ini kemudian dipasang. Oke, sudah. Tinggal ditunggu kering. Nah, kalau udah kering nanti tinggal ditempelkan teman-teman. Cara menempelkannya mudah, nanti Mama Ceris tunjukkan ya agar menempelkannya rapi dan awet. Nantikan perlu seperti ini. Seperti ini ya. Oke, sekarang tinggal dikasih lem tembak bagian sisinya. Lem yang paling bagus untuk menghubungkan stick es krim itu lem tembak teman-teman. Kalau lem yang lain kurang oke karena nggak ada volumenya ya, nggak ada seperti semennya yang menempelkan itu nggak ada, biasanya hanya cairan begitu. Kalau ini kan agak kental-kental ya, mirip lilin, jadi bisa membantu menempelkan. Nah ini sudah, tinggal ditunggu kering. Nanti tinggal diberi kakinya. Kakinya itu boleh berdiri sih teman-teman, boleh juga modelnya ditumpuk juga boleh. Cuma karena LOL kakinya pendek ya, maka bisa berdiri begini, bisa disusun, bisa benar-benar berdiri seperti kursi kita bisa. Cuma karena LOL kakinya itu pendek, maka Mama Ceri menyesuaikan, yaitu dengan menumpuknya aja. Kalau numpuk doang itu lebih mudah dan juga lebih stabil teman-teman. Kalau yang tinggi itu kita harus lebih kuat ya ngelemnya, dan harus lebih hati-hati soalnya kalau yang model tinggi seperti kursi kita nggak pas tingginya satu sama lain, nggak sama, itu hasilnya nggak bagus teman-teman. Tapi kalau cuma sekedar menumpuk stick es krim di bagian bawah itu mudah kok. Tadi kita ukur sepanjang stick es krim yang bagian bawah sebelumnya ya. Kemudian nanti tinggal kita potong dan kita lem. Nah ini dilem dulu supaya rapi. Ini juga dilem, ini dilem. Kemudian ditumpukan. Oh, panjangnya masih kepanjangan dikit, tapi nggak apa-apa, nanti bisa dipotong lagi. Ini juga. Kemudian dilem lagi. Kemudian ditempelkan lagi. Boleh begitu, boleh juga seperti yang tadi teman-teman. Kalau mau didirikan seperti tadi, dilemnya di bagian samping ya. Tapi kalau cuma ditumpukan juga nggak apa-apa, karena kebetulan kakinya LL tuh kecil. Ups, nggak pas. Oh iya, bagian yang dilem itu juga bisa dikasih stick lagi ya, supaya lebih kuat. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya ada dilem, dikasih stick lagi biasanya lebih kuat teman-teman. Nah ini model berdiri. Boleh juga sih ditumpuk lagi seperti bagian lainnya. Kalau begini juga oke. Nah ini udah jadi. Oh iya, bagian satunya dikasih lagi. Nah ini dia. Terus dilem lagi, ditempelkan lagi, terus ditunggu kering.
sudah jadi. Ini udah jadi ya teman-teman. Gimana teman-teman? Mudah kan membuat kursi LOL? Bisa juga untuk boneka kecil lainnya. Ternyata buat kursi mainan itu gak susah ya teman-teman, dan sangat murah. Stick es krim gak mahal kok. Nah ini dia setelah dipakai oleh LOL. Tapi Mama Ceris fotonya kurang rapi tuh bagian bawah, jadi masih kelihatan. Teman-teman nanti bawahnya harus lebih rapi ya. Oke teman-teman.